Ratusan warga berbondong-bondong datang ke kantor Bupati Pidijaya Aceh pada Senin pagi. Datangan mereka untuk mengambil uang megang yang dibagikan pemerintah setempat. Di tengah sulitnya kondisi perekonomian saat pandemi COVID-19, Pemda Pidijaya memutuskan untuk membagikan uang ke masyarakat agar tetap bisa menggelar tradisi megang. Demi mencegah kerumunan, Pemda mengumpulkan seluruh warga di salah satu aula gedung Bupati. Selanjutnya, satu persatu warga antre untuk mengambil jatah uang megang senilai Rp50.000. Ada beberapa masyarakat kita, baik di sekitar ini maupun di kecamatan yang lain, datang ke kantor Bupati untuk memohon sedikit bantuan untuk hari ini, hari megang. Hari Megang di Aceh dirayakan menjelang Ramadan, Idul Fitri maupun Idul Adha merupakan tradisi membeli dan memasak daging sapi untuk disantap bersama keluarga. Banyaknya permintaan daging sapi jelang Ramadan membuat harga daging terus melonjak. Di Pasar Impres, Kota Tapak Tuan Aceh Selatan, harga daging kerbau maupun sapi menembus Rp200.000 per kilogram dari sebelumnya Rp150.000 per kilogram. Pasaran ada yang 200, ada yang 19. Yang 200 daging apa nih, Pak? Sapi lah. Di Kabupaten Aceh Selatan, sedikitnya 100 ekor sapi dan kerbau dipotong untuk memenuhi permintaan tradisi megang.